Hello, Miss. Iya. Aku tadi bisa agak suka anjing. Ada apa? Ya, boleh. Untuk primary ada di lantai 2 ya. Lantai 2. Oke. Okay. Ayo, Dek. Ini library-nya ya. Kayaknya terbuka. Jadi ini anak-anak boleh baca ya. Iya, di sini ada library time. Di sini. Oh, lagi ada apa? Library time. Oh, ada library time ya. Library time ada subject 2. Kita lagi ini indoor karena waktunya nggak ada terbatas. Kita kan di ruko. Iya. Ini berarti anak-anak boleh main juga ya. Kalau misalkan masih nunggu dijemput juga boleh main juga ya, Miss. Boleh. Oke. Okay. Di sana itu ruang kindergarten, dua ruangan kelas. Oke. Oh, kindergarten. Nah, ini rukonya tuh sampai ujung apa gimana, Miss? Sampai ini udah di ujung nih. Oh. Di belakang gitu. Kan tadi kalau aku lihat gedungnya gede ya. Itu semuanya sih. Blossom apa? Iya sih, kita kayaknya cuma enggak, bukan semuanya blossom. Oke. Okay. Oh, ini kindergarten. Oh, kindergartennya ada di sini ya, bukan ada satu lagi. Di sini. Kita Marina Nursery. Ini K1 K2-nya di sini. Ini juga. Ini gudang ya. Ayo, Nek. Nek. Tuh. Ini masih di. Ini kalau ini locker sepatu ya, Miss? Ya, itu untuk bag sama susunya. Bukunya, sama kamu. Oh, oke. Okay. Jadi kalau ada yang minggu gitu. Kakak, pengunjung, atau apa gitu yang bukuin. Kalau anak-anak ada sendiri. Kalau ada kalau anak ada sendiri dan ada penjaganya juga. Kalau ini umum sih lebih umum. Oke. Boleh, silakan. Kalau misalkan baru datang nih, Miss. Anaknya naik atau ada yang temenin ya? Penjaganya. Datang kan ini untuk primary kita masuk 7.20 ya. Nah, misal anak-anaknya masuk enggak datang nih jam 7. Iya. 5 menit lagi gitu. Itu biasanya naro tas dulu ke atas, tasnya ke bawah lagi, main di bawah. Oh, main di bawah. Tapi di atas ini kita ada penjaganya juga. Maksudnya kayak ya ini misalkan naik tangga atau ke mananya. Ya, ada penjaganya ya. Oke. Okay. Ini lihat. Ini ruangan kelasnya. Itu deh. Ini K1. Oh, K1 masih ada sampai atas. K1 ada berapa kelas? 3 kelas tahun ini. Tahun ini ada 3 kelas, lalu K2 ada 2 kelas. Ini K2. K1 itu A1. Kayak kamu A1. Ini kayak kamu sekarang deh, kayak itu TKB dedeknya nanti ya. Ini ruang kelas. Oh, ini ruang kelas primary-nya. Berapa anak biasanya kelas? Untuk kuota kita 21 anak, tapi untuk sekarang kita udah ada 17. Udah 17. Udah 17. Berapa kelas, Miss? Baru satu kelas nih. Satu kelas ya. Karena kita bertahap tiap tahunnya. Kelas 1, tahun depan berarti ada kelas 2-nya ya. Nah, itu loh, kalau untuk barang-barang itu sih lebih ke buku. Oh, nanti bukunya bisa tinggal di locker berarti ya. Ntar ada nama Safi ya, Dek. Ini sampai kasih nasi katanya. Dua menit. Kalau tempat duduknya memang di begini terus ya, Miss? Iya. Kotak gitu ya. Situnya Miss-nya gitu ya di tengah. Masuknya jam 7.20 sampai jam berapa, Miss? Jam 2. Oh. Kalau dedenya itu kecat, jam 3 ekstrakurikulernya ada ya.
Ada breaknya berapa kali? Dua kali. Yang kedua itu makan besar jam 12. Oh, jam 12 makan siangnya ya? Mm. Oh, makan siang bawa di sini. Oke. Okay. Kurikulumnya itu ya, Miss ya? IB ya. Heeh. Full ya. Kecuali kalau subjek bahasa Indonesia, kita punya free bahasa Indonesia. Mm-mm. Berarti Miss selain ada Miss wali kelas, ada guru apa lagi? Guru subjeknya ada ya? Guru subjeknya itu ada bahasa Indonesia, China, Mandarin, lalu art, musik, ada. Oh. Oke. Okay. Nah, berarti nanti kalau ada yang kelas 2, berarti ini jadi buat kelas 1-nya. Oh, kelas 2-nya pindah. Gimana, Kaki? Tuh, tanya Miss coba. Jawab Miss. Kemunian. Di Greenfield. Di mana, Dek? Where is it? Kemunian. Jauh ya. Tapi mau lihat apa lagi? Ada apa lagi, Miss? Tempat lab ada ya? Sama Miss Science. Oke. Lantai atas ada kantin, sama ruang musik. Oke. Tapi kantin juga belum ada yang dagang sih. Oh, belum ada. Untuk sekarang udah mulai digunakan untuk makan aja. Oke. Tapi anak-anak primary berarti pas nanti jam makan siang atau makan itu ke atas. Oh, enggak makan di kelas ya. Oke, yuk kita lihat. Kalau experience untuk tahun ini kita udah ada dua, ada masak sama komputer. Ada masak sama komputer. Mungkin komputer kan mudah-mudahan bertambah. Heeh. Kan anaknya semakin banyak. Iya, heeh. Yuk, Dek, lihat. Nek. Tuh, lab komputer. Kita kan di P1 itu belum ada subjek komputer. Oh, belum ada ya? Belum ada. Kita untuk primary sepertinya mulai dari kelas 3 atau dari kelas 4. Nah, jadi kalau anak-anak mau mengenal komputer itu ada ekstrakurikulernya gitu. Kali join ke kelas ekstrakurikuler. Ekstrakurikulernya berapa lah? Seminggu berapa kali? Seminggu sekali. Itu udah include ya, Miss? Udah include. Kalau dia mau ikut komputer dan cooking, dua-duanya bisa? Nggak bisa. Oh, salah satu aja. Oh, nggak ada pelajaran komputer ya? Kelas 3 deh, baru ada. Benar-benar ya, Pak. Oh, jadi science-nya P berapa? Belum tahu deh, saya praktik-praktiknya. Okay. Tapi secara pelajarannya udah ada science belum sih? Sudah ada, tapi mungkin baru dasar-dasar ya, Ibu, belum kayak secara kompleksnya gitu. Beda-beda sih, Bu, juga Guru agama berarti kan semua agama ada ya? Katolik ada ya? Katolik ada guru sendiri? Ada Katolik, Jis, Muslim, Kristen ada gitu. Oh, ini kantinnya. Kantin belum, memang belum ada yang jualan. Dan kita tiap lantai kan ada penjaganya juga, jadi ketika anak-anak turun naik tangga atau ke toilet gitu, ada yang jaga ya. Iya, soalnya takut juga kan ya itu. Ini kantinnya, Dek. Nanti kamu kalau makan di sini. Kalau makan snack ya, sama makan lunch sendiri. Makan di sini ya. Oke. Yang di sebelahnya ada ruang musik. Tuh, Dek, ada ruang musik, Dek. Ya udah, kamu mau main situ. Kalau ruang pelajaran musik ada berapa kali, Miss?
Dalam satu minggu ada satu kali. Satu minggu satu kali ada keyboard. Itu juga sama sih untuk musik baru dasar-dasarnya gitu. Mungkin nanti akan menggunakan alat musik pianika. Kalau secara pelajarannya ya Miss di sini berarti lebih fokusinnya apa sih Miss, lebih ke kayak pelajaran banget atau kalau di gimana? Fokus banget gitu. Tidak hafalan gitu, nggak menuntut atau meminta anaknya untuk menghafal sesuatu, tapi kita mengharapkan anak-anak tuh mau belajar, mengerti itu dengan cara dengan cara yang lebih kreatif gitu. Karena kan kita ID, lebih banyak project-project, maksudnya kayak presentasi kayak gitu, membuat anak, melatih anak untuk berani bicara. Berani bicara ya. Dan lebih ke happy sih gitu. Lebih ke happy ya. Belajar tapi happy. Jadi gak terlalu gak terlalu hafalan gitu ya Miss? Gak terlalu hafalan, gak terlalu serius banget sih. Walaupun emang SD serius ya. Kadang satu kelas juga ada yang bisa, maaf, baca ya, gitu.